Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin. Cerita tentang tujuh manusia harimau mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita masyarakat Indonesia. Karena memang, cerita atau kisah tujuh manusia harimau ini pernah diangkat menjadi salah satu cerita sinetron di salah satu TV swasta di Indonesia. Dan ternyata, kisah tujuh manusia harimau ini bukan hanya cerita dalam sinetron belaka, melainkan cerita tujuh manusia harimau ini berasal dari masyarakat Bengkulu. Nah, sahabat, berikut ini adalah pembahasan beberapa hal tentang tujuh manusia harimau yang menjadikannya sebagai sosok gaib yang terus eksis hingga saat ini. Bahkan, hutan yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai asal manusia harimau tersebut pun kini sudah dijadikan sebagai hutan lindung. Nah, untuk lebih jelas tentang pembahasan tujuh manusia harimau tersebut, mari simak video ini sampai selesai. Manusia harimau tersebut dikenal sebagai sosok gaib yang dekat dan akrab dengan kehidupan masyarakat adat yang ada di Bengkulu. Bahkan, Motingo Bushe pun mendapatkan inspirasi untuk menuliskan novel yang berjudul Tujuh Manusia Harimau, yakni dari legenda Bukit Sarang Macan yang terletak di Desa Ladang Palembang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam bahasa masyarakat Bengkulu, yakni bahasa Rejang, Bukit Sarang Macan itu disebut dengan Tebo Saang Imau, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka Tebo Saang kurang lebihnya bermakna sebagai harimau jelmaan. Selain itu, juga bisa dimaknai sebagai tempat pertemuan reinkarnasi para leluhur. Temuan awal berupa dokumen yang berisikan penjelasan tentang sosok gaib tujuh manusia harimau ini bisa kita temukan dalam buku yang berjudul The History of Sumatra. Buku The History of Sumatra tersebut ditulis oleh William Marsden saat menjabat sebagai Sekretaris Gubernur East India Company atau EIC Cabang Bengkulu dan diterbitkan pada tahun 1784. Di dalam buku itu, Marsden menceritakan bahwa dirinya mendapat cerita dari masyarakat adat setempat terkait keberadaan makhluk gaib yang sering menjelma sebagai harimau. Bahkan, Marsden pun mendapatkan lokasi di mana harimau jelmaan tersebut memiliki sebuah istana yang lengkap dengan masyarakat dan tata pemerintahannya. Konon, tidak ada satupun warga di sana yang berani menangkap atau bahkan membunuh harimau tersebut. Karena jika melakukannya, maka hal itu dianggap sama artinya dengan membunuh leluhur sendiri. Sedangkan hukum dari membunuh tentunya akan dibunuh, tulis Marsden dalam bukunya tersebut. Tidak selalu bersifat gaib ataupun mistis, legenda atau juga berupa mitos bisa sangat bermanfaat untuk mengontrol masyarakat dari tindakan yang dapat merusak alam, perburuan liar, dan lain sebagainya. Hal itu bisa kita buktikan atau bisa kita contohkan dari sejarah tujuh manusia harimau yang ada di Bengkulu tersebut. Karena dengan adanya cerita tujuh manusia harimau itu, maka warga menjadi enggan untuk melakukan perburuan liar kepada harimau-harimau yang ada di sana. Nah, sahabat,
Itulah sedikit pembahasan mengenai 7 manusia harimau yang menghuni Bukit Sarang Macan, yang terletak di Desa Ladang Palembang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan juga video-video bermanfaat lainnya. Thank you.